rumus-rumus dalam eksponen dan bentuk akar yang pertama yaitu A dikali A dikali A dan seterusnya sama dengan A pangkat N kemudian A pangkat 0 sama dengan 1 dan 0 pangkat N sama dengan 0 jadi berapapun dipangkatkan sama dengan 0 0 pangkat 0 yaitu tidak terdefinisi untuk A pangkat min N jadi apabila pangkatnya adalah negatif kita bisa buat menjadi seper A pangkat N A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N jadi bisa dijumlahkan tetapi hati-hati untuk bentuk yang sama yaitu A pangkat M pangkat N berarti kita mengkalikan jadi M dikali N kemudian A pangkat M dibagi A pangkat N kita bisa buat menjadi A pangkat M kurang N A pangkat M per N Sama dengan A pangkat M Akarnya pangkat N Kemudian A kali B pangkat M Berarti apabila kita buka Menjadi A pangkat M Kali B pangkat M Sama dengan A per B pangkat M Sama dengan A pangkat M Per B pangkat M Selanjutnya Untuk bentuk akar A tambah B ditambah 2 akar AB Bentuknya bisa kita ubah menjadi akar a ditambah akar b, asalkan perkalian di sini sama dengan penjumlahannya. Begitu pula dengan yang pengurangan, tetapi untuk pengurangan yang a di sini harus yang lebih besar ditulis di depan. Kemudian, bentuk ini bisa kita gabungkan karena ini akarnya sama dan bentuk pangkat akarnya juga sama. Kita bisa gabungkan menjadi a tambah b dikali akar pangkat n dari c. Berlaku juga untuk pembagian, kemudian untuk bentuk akar seperti c per a tambah akar b atau c per akar a min akar b. Kita harus kalikan dengan lawan akarnya, jadi untuk c per a tambah akar b dikalikan dengan a min akar b per a min akar b, dan sama juga dengan yang apabila pengurangan, maka kita kalikan dengan penjumlahan. Jadi, kita.